Untuk yang ni, soalan A ni, okey, soalan A. Yang ni tak boleh buat cara biasa, kamu kena lukis. Katakan Z kita adalah negatif 2. Maksud dia, bila kita lukis, ingat ya, untuk yang horizontal ni adalah X-axis, horizontal. Kemudian yang vertical ni adalah imaginary part. Okey, ini adalah IM. Okey, jadi sekarang ni negatif 2. Imaginary dia tak ada. Jadi kita akan lukis di sini saja. Ha, ni je lah. Okey, jadi. Ni adalah negatif 2. Jadi soalan kita nak, kita perlukan modulus. Modulus of Z. Ha, ni tak payah guna formula ni. Memang panjang dia adalah 2 unit. Ha, so bagi tahu je 2 unit. Settle. Kemudian angle tu, argument tu kita kira angle daripada sini sampailah sini. Berapa angle ni? Ni sampai sini. Nak ambil berapa? Pi. Dah, dia tu je lah. Maka kita nak tulis soalan dia dalam in the form, polar form. So Z equals to R. R kita 2 in bracket cos pi plus I sin pi. Dah, macam tu je. Okay, jadi untuk soalan A ni kita tak boleh guna terus guna formula. Kita kena buat berdasarkan berdasarkan lakaran. Ha, kalau yang macam ni, okey lah, kita boleh guna formula biasa. Sama juga untuk 3I ni. Untuk 3I, okey. Untuk yang B ni, saya lukis. Katakan Z sama dengan 3I. So kita lukis. Hanya di paksi Y saja ada unit. Hanya di paksi Y dia. Okey. Maka kalau kita nak cari berapa panjang dia ni. Panjang ni berapa? Memang salah 3. Jadi R tu adalah 3. Okey. Kemudian argument. Argument, ingat, argument tu sudut yang dikira daripada sini. Pergi ke sini. So berapa sudut dia? Separuh daripada pi. Mestilah pi per 2. Betul. Ha, jadi kita terus tulis Z equals to R 3. Kemudian cos pi over 2. Kemudian plus I sin pi over 2. Dah, macam tu je. Jadi untuk soalan A dan B ni, kita kena jawab berdasarkan lakaran. Berdasarkan lakaran je. So yang C, D, E ni kita boleh buat cara biasa. Okay? Macam mana? Okay, sir. Okay, bagus, bagus. Untuk soalan 13, untuk soalan 13, yang ini kita nak tukar dalam bentuk A plus BI. Jadi kamu guna kalkulator je. Cos, guna kalkulator, tapi pastikan bila nampak pi ni, kalkulator mesti guna radian. Okay. Kamu mesti guna radian. Saya tunjuk contoh ya, contoh. Jadi, okay, pastikan ni sini. Tengok soalan 13A lah. Soalan 13A, yang pertama pastikan mesti radian. Yang ni, radian. Mesti radian. Kemudian saya nak tahu berapa nilai cos pi per 6 ni. So saya akan ambil cos pi. Pi tu jangan guna 27 eh. Guna kalkulator je. Pi per 6. Yes. Okay. Nilai dia adalah punca 3/2. Ataupun kalau kamu guna decimal number, nilai jawapan dia. Kamu kena ambil sama ada 3 decimal places ataupun 4 decimal places. Pilih mana kamu nak. Kalau nak guna decimal number lah. Kalau kalau katakan kalkulator kamu boleh tunjukkan nilai dia dalam bentuk cert, kekalkanlah cert ni. Okay. So tulis. Maksud, yeah. Tapi dalam soalannya, dia banyak pilihan dalam bentuk cert dah. Macam mana kita tukar kepada bentuk cert? Okay. Ataupun kita nak ingatkan sudut-sudut. Ya, kamu punya kalkulator tak boleh bagi tahu dalam bentuk cert. Kamu punya kalkulator. Tak boleh. Boleh ke tak boleh? Saya punya tak boleh. Kamu punya kalkulator model apa?
Casio ha. FX570MS. Oh, yang hitam tu. Hitam tu tak boleh. Ha, ya. Okey, kalau gitu ya kamu apa sikitlah. Sains jurul apa apa? So. Ya ya. Sin 30 degrees 1/2. 1/2. Okey, 1/2 ya, 1/2. 1/2. Sin 45. 1/√2. Ya, betul. Kalau sin 60? Kosong koin 866. Ya, okey. Jadi kalau kamu guna calculator dalam bentuk decimal number, yang ni okeylah, ni 0, ni 0.5. Yang ni nanti kamu hafalah. 0.7071. Bila kamu guna calculator dapat jawapan ni 0.7071, itu maksudnya 1/√2. 1/√2. Kalau kamu jumpa dalam kalkulator 0.8660, itu maksud dia adalah square root of 3/2. Dah yang ni macam tu lah. Ha, yang ni kamu hafalah. Ha, ini okay, untuk ha, kalau katakan kamu kalkulator kamu tak boleh convert kepada bentuk cert, jadi kamu hafal sikit lah. Kalau 0.7071, itu maksud dia 1/√2. Okay, kalau you jumpa 0.8660, itu kamu kena hafal set 3/2. Ha, boleh ke? Okay, terima kasih. Ah, yes. Tapi kalau dalam exam, kamu bagi jawapan dalam bentuk decimal number tak ada masalah. Oh, okay. Ha, cuma bentuk dia tak cantik lah. Ha, biasa kalau kita buat macam ni, bentuk dia kemas sikit lah. So tak ada masalah. Nilai dia sama. You kalau bagi jawapan 1/2 dengan 0.5, dua-dua ni kita terima. Okay. Sama juga dengan 4/8. Masih diterima. Penyelidikan masih diterima. Cuma yang lebih tepat, kita kalau nak bagi jawapan, mesti bagi jawapan seringkas yang mungkin. Nah, sepatutnya bagilah jawapan setengah. Jangan bagi jawapan 4/8. 4/8 tu sebenarnya kalau dari segi matematik, dia baru kaedah. Kalau ikutkan 4/8 ni belum habis, dia baru kaedah. Jawapan ni maksud dia kita berhenti di mana seringkas yang mungkin, itulah jawapan akhir kita. Ha, macam tu lah contoh 4/8. Sepatutnya jangan biarkan macam tu, sebab itu baru kaedah. Okay. Ha, cuma kalau 1/2 boleh guna kosong minimum. Tapi kalau 1/3, sepatutnya nilai dia kosong main 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 dan seterusnya. Kalau jumpa yang nombor dia macam ni, lebih tepat biarkan jawapan dalam bentuk 1/3. Kalau yang ni okey sebab dia dah berhenti nombor dia. Tapi kalau 1/3 sebenarnya dia ada banyak. Kalau kamu potong je ni, sebenarnya nilai dia dah akan lari sikit lah. Dia tak tepat. Kalau jumpa macam ni, seelok-eloknya jawapan dia mesti 1/3. Itu lagi tepat jawapan dia. Okey. Ha, tetapi dalam exam kalau nak buat decimal number, kita akan ambil 3 decimal places ataupun 4 decimal places. Yang salah tu kalau kamu ambil 1/3 tapi kamu bagi jawapan 0.3. Ini memang salah. Okey. Ha, dia mesti kalau banyak nombor macam ni decimal number ni kena ambil 4 decimal places ataupun 3. Okey. Ha, tadi kita tengok eh. Betul tak saya ambil sin 30 darjah, boleh tak? Ni calculator ni pandai tak kira ni. Ha, saya dah guna ni kan. Okey, katakan saya nak check betul tak betul. Save. Katakan saya patah balik ke degree. Okey, saya nak tengok betul tak tadi sin 30. Sin 30 memang setengah. Saya nak cuba pula sin 45. Yes. Calculator dia akan baca ni, tapi sebenarnya dia sama kan kita dah belajar cert. Ini jawapan ni kalau saya darabkan dengan yang kita belajar tadi, darab dengan cert tu over cert tu mesti dapat 1/1 cert tu. Okay, kalau kita nak ubah.
Okay. Ataupun saya nak tengok berapa nilai dia. Yes, betul lah. 07071. Kita tengok kalau sin 60 pula. Sin 60. Sin 60. Ni. Ha, ni kan. Set 3 over 2. Ataupun kalau decimal number 08660. Okay. Ha, betul lah. Okay. Ha, so yang tadi, yang ni. Ini tadi kamu guna kereta je. Cos pi per 6 berapa? Kalau kamu nak guna degree, ini maksud dia cos 30 degrees. Sebab 180 bagi 6, 30. So saya ambil cos 30. Dapatlah set 3 over 2. Kemudian sin sin 30. Sin 30. Senang, okay. Jadi saya boleh buat macam ni. Untuk contoh soalan ni, saya boleh buat 3 kurungan tadi set 3 over 2 plus I darab dengan setengah. Kemudian kamu darab je. Kamu darab je, nanti kamu akan dapat jawapan dia dalam bentuk A plus BI. So itulah jawapan dia. Okay. So macam tu je. Jadi tak payah, tak payah kompleks sangat. Kamu guna kereta je. Okay. So soalan ni guna kereta je. Okay, katakan saya ambil soalan B ni. Soalan B, asalnya 27 per 8 kuasa negatif. Ha, sebenarnya dia kuasa negatif tu. Tak nampak sangat. Okay, jadi kalau kita nampak kurungan ni, dia ada 1 per 3. Jadi kamu kena fikirkan, cari satu nombor yang kuasa 3 dapat 27. Berapa? 3. 3. Ini kamu boleh guna kereta lah, try and error. Betul tak dapat 27? Kemudian adakah 2 kuasa 3, 8? Betul kan? Ya. Kemudian kita tengok balik nota kuliah tadi. Kalau macam ni, maksud dia, saya boleh setiap ni saya boleh ambil 3 darab negatif 1 per 3. Yang di bawah pun sama. Darab negatif 1 per 3. Maka jawapan dia adalah 3 kuasa negatif 1. 3 kuasa negatif 1. Dan yang di bawah ni adalah 2 kuasa negatif 1. Okay. Kemudian kalau kita, ni sebenarnya kalau nak jadikan dia positif, 1 per 3. Nak jadikan dia positif, 1 per 2. Ataupun kalau payah sangat, guna kalkulator je. So kita akan dapat jawapan dia 2 per 3. Okey tak? Okey sir. Macam tu eh. Okey, ada apa nak tanya? Ada? Okey, itu salah satu contoh dia. Okey, kita tengok soalan lain. Okey, saya ambil soalan D pula. Katakan soalan D, saya buat soalan D ni. Soalan D pula. Okey, soalan D. Ini satu D. X, Y to the power of negative 2 over X to the power of negative 3 Y to the power of 2. Okey. Ini kalau kita jumpa soalan yang macam ni, kalau ada kurungan, saya eloknya kamu pisahkan. Kamu kena tulis macam ni. Hilangkan kurungan tu. Macam tu je. Kemudian step yang berikutnya, kamu kumpulkan variable yang sama, kita kumpul dalam satu kurungan. Contoh macam ni lah. X 92, pasangan dia adalah X kuasa 3. Kumpulkan. Kemudian Y tolak 2 bagi dengan Y 2. Kumpulkan. Sir, yang X tu negatif 3. Negatif 3. Oh. Negatif 3. 3. Betul-betul. Negatif 3. Yes. Negatif 3. Okay. Kemudian kita jumlahkan lah. Kita kena ingat. Kalau indices, kalau bahagi, maka yang ini akan jadi tolak. So kita akan ambil tolak 2. Kita ambil tolak 2. Tolak 3. Kita akan dapat berapa jumlahnya? Ais kuasa berapa? Satu. Tolak 2.
satu. So kuasa satu. Kuasa satu tak payah tulis. Kemudian kita ambil Y. Kita ambil ni pula. Tolak dua. Tolak dua. Saya ambil tolak ni sebab dia bahagi. Bahagi. So negatif dua, subtract to two. Dapat kuasa negatif empat. Betul tak? Okay. Kemudian seeloknya jawapan dia, pastikan indeks kita mesti kuasa positif. Kalau nak bagi tahu jawapan, pastikan kita kena letak Y ni mesti kuasa positif. Jadi jawapan akhir dia, kita boleh ringkaskan X per Y kuasa 4. Sampai situ je. Okay. Ni. Ni. Kita boleh permudahkan lagi, jadikan dia kuasa positif. Okay. Nanti dalam exam, kamu boleh berhenti di sini ataupun boleh berhenti di sini. Masih dapat markah penuh. Seeloknya kita jadikan dia kuasa kuasa positif. Okey, faham ke? Kalau kita nak tengok nota, kalau kita ada A kuasa 4, di luar ni 5, maka cara penulisan dia, kita akan baca A kuasa 4 dulu. Kita baca A kuasa 4 dulu. Selepas tu yang di luar ni kita letak per 5. Itu cara kita baca. Kita baca dalam kurungan dulu. Ni, yang dalam ni dulu. Kemudian kalau yang root ni kita buat per. Per 5. Sama cerita dengan ni. Okey, kita settlekan dulu. Ni. Okey. Jadi saya akan tulis ini sama dengan ni, saya biar dulu. 9. Kita tukar kepada 6. Nak ambil 6. Ni kalau tak nampak ni 2 eh. 2. Kalau tak nampak 2. So nak ambil 2 per 3 ke 3 per 2? 3 per 2. 3 per 2. 3 per 2. Ha, jangan terbalik eh. Sebab kita baca dalam dulu. Yang luar ni kita baca kemudian. Dalam. So kita baca mesti A kuasa 4 dulu. Jangan kita ambil A kuasa 5. A kuasa 4 dulu. Kemudian di luar ni letak per. Per. Ha, sama cerita dengan ni lah. 6 kuasa 3 per. Kalau tak nampak, itu adalah square root. Square root tu adalah per 2. Okay, ni selesai. Kemudian kita teruskan lagi. Saya nak hilangkan lagi. Kita tinggalkan 6 kuasa 3 per 2. Ha, kan? Per 2. Kemudian, yang ini adalah per 9. Ni, per 9. Saya boleh tulis sebagai 1 per 9. Ha, sama lah maksud dia kan? 6 kuasa 3 per 2. Kuasa 1 per 9. Ni sebenarnya saya boleh tulis. Saya boleh tulis A kuasa 4. Boleh tulis macam tu. Kemudian saya tulis 1 per 5. 1 per 5 ni merujuk kepada ni. Fifth root ni. Fifth root. 1 per 5. Kalau square root 1 per 2. Okey ni? So jawapan akhir dia, ini kita tengok eh. Ini 6. 6 tak boleh pecah. Okey, kita biar je. So 6 kuasa. Okey, yang ni kamu darab. 3 per 2 darab 1 per 9 berapa? 1 per 6. 1 per 6. Betul ke? Just. Yes, 1 per 6. Nah, macam itulah. Jadi jawapan dia. Okey, jawapan dia. Yes. Sama ada nak biarkan jawapan yang ni ataupun dalam bentuk okey 6 kemudian 1 per 6 tu maksud dia ni lah. Boleh. Okey. Yang root tu maksud dia 1 per. Yang root tu 1 per. Ini maksud dia 1 per. 1 per 6. Okey. Pilihlah nak berhenti di sini atau di sini. Sama je. Decimal tak boleh ambil Sebab soalan dia simplify, soalan dia bukan soalan dia evaluate. Itu maksudnya kita boleh bagi jawapan dalam bentuk decimal number. Untuk yang soalan 15 ni, soalan dia simplify, maknanya bentuk kekal, cuma kita ubah bentuk, ubah bentuk seringkas yang mungkin. Okey, kita tengok
Dia punya root dia atas dan bawah tu sama. Jadi kamu pilihlah. Kalau macam saya ni, saya pilih, saya jadikan dia sekali je. Ha, boleh. Maka saya akan buat A kuasa 2, B kuasa 4. Kemudian A kuasa 4, B kuasa 2. Okay. Ataupun nak asing-asing kan boleh juga, tak ada masalah. Okay. Ini saya buat, saya gabung dulu. Kemudian kita gabungkan. Kalau tak nampak, saya buat macam ni. Ini saya biarkan. Saya kumpulkan yang A dulu. Ini kepada yang tak nampak lah. Kalau dah nampak, kamu terus buat berapa jawapan dia. Okay, ini B kuasa 2. Okay, teruskan lagi. Masih dalam ni punca 3 ni. Okay. Yang ini, ini kita akan dapat A kuasa negatif 2. A kuasa negatif 2. Kenapa negatif 2? Sebab 2 tolak 4. Negatif 2. Yang B pula 4 tolak 2. Ingat eh, kalau bahagi tolak 2. Ambil. Okay. Jadi kita nak tinggalkan jawapan dalam bentuk macam mana? Okay. Sebenarnya baru kita boleh keluarkan. Ini sebenarnya saya boleh tulis A kuasa negatif 2 per 3. 2 per 3. Yang B pun sama. 2 per 3. 2 per 3. Boleh kan? Kemudian seeloknya jawapan dia, jangan biarkan kuasa negatif. Kalau nak jadikan dia positif, senang aja kita turunkan dia ke bawah. Turunkan dia ke bawah. Secara kebetulan pula kita nampak macam B per A 2 per 3. Nah, macam tu je. Ha, 2 per. Okey tak? Okey, sir. Okey, sir. Senang kan? Malaysia boleh. So yang tu, yang tu kalau kes atas dengan bawah dia set sama. Kalau set dia lain-lain macam mana? Okey. Katakan kita buat andaian. Ni contoh yang berikutnya saya buat andaian. Rekaan semata-mata. Okay, katakan saya jumpa soalan. Yang di atas ni. Okay, katakan saya ambil 5 lah. Ini adalah A, B. Ini rekaan semata-mata. Dibuat by. Ni katakan 3 lah. Contoh. Jadi kita buat fokuskan satu persatu. Macam di atas ni saya boleh tulis A kuasa 1 per 5. 1 per 5. B 2 per 5. Kita buat macam tu. 1 per 1. Kemudian A 2 per 3. B ni kalau tak nampak ni berapa ni? Tak nampak? 1 per 3? Yes, 1 per 3. Lepas tu kita kumpulkan lah. Kumpulkan ataupun saya tolak terus. Guna calculator, 1 per 5 tolak 2 per 3. Berapa? 1 per 5. 1 per 5. Tolak dengan 2 per 3. Berapa? Negatif 7 per 15. Ya, betul. Negatif 7 per 15. Kemudian untuk yang B pula, 2 per 5 disebabkan dia bahagi, maka kamu tolak. Tolak 1 per 3. Yes, 1 per 15. Okay. Jadi jawapan dia, selonya jawapan dia pastikan dia positif. Eh? Jadi saya boleh tulis B kuasa 1 per 15 bahagi dengan A kuasa 7 per 15. Macam tu lah. Ataupun boleh juga kita buat jawapan B per A kuasa 7 1 per 15. Sama je. Boleh pilih lah mana-mana kamu nak. Katakan saya nak ambil soalan B lah. Soalan B. Okay, ini kan. Yang pertama kita tengok set dia sama tak? Set 5. Sama. Jadi kalau sama kita jumlahkan je. Kalau katakan payah sangat, kita katakan K lah. K
4K tambah 4K tambah 3K. Berapa jaman? K tambah 8. 4K tambah 3K. 3. 8. Settle. Baru nak semangat dah dapat jawapan. Kan senang tu. Macam tu dah. Kita ambil soalan yang pertama dulu. Soalan 17A. 17A. Set 5. Ingat balik saya punya nota kuliah tadi. Ini saya ulang balik. Okay, tadi saya punya nota. Kalau set yang sama, maka dia akan hilang. Kalau katakan set yang berbeza, maka kekalkan set tapi dia berkongsi. Okay. Kalau katakan nombor dan set, nombor dan set memang dah tak ada apa-apa dah. Kekal, tak berubah. Okay, kita guna empat aturan ni. Okay, jadi sekarang ni, yang ini apa jawapan ni? Kalau kita expand ni. 5. 5, settle. Sebab saya guna empat aturan nombor 1. Mana kita expand lagi? Kita dapat negatif 5. Set 5. Set 3 lagi. Okey, maka jawapan akhir dia berapa? Ni apa jadi ni? Set 15. Ya, betul. Selesai. Macam tu lah. Maknanya kita berpandukan kepada nota ni je. Memang tadi dalam kuliah tadi ada table dia. Macam-macam dia punya properties dia kan. Tapi saya keluarkan yang biasa kita guna dalam exam. Kamu apa tiga ni? Okey, katakan saya nak ambil soalan 17B. 17B. Ni sama dia. 17B. Okey, 17B. 4 punca 3 punca 3 tambah 2 punca 5. Ingat kan, kita nak jawab soalan ni berpandukan pada nota ni je. Tak payah nak lebih-lebih. So saya darab ni. Okey, yang ini kalau saya darabkan dengan yang ni, kita dapat apa? 12. Sebab 4 darab 3. 12. Settle. Tambah dengan 4 kali 2, 8. Punca 3 darab punca 5. Apa punca? 15. Punca 15. Ya, betul. Selesai. Baru nak semangat dah dapat jawapan. Kan senang tu. So macam tu lah. Okay. Jadi kalau untuk soalan 18A, kita kena ubah sebab ada set tu dia di bawah. Set di bawah tak boleh, dia kena darabkan dengan kita ambil je from denominator ni. Okay, so yang di atas kekal, yang di bawah kita dapat apa ni kalau darab ni? 3. 3, 9 dengan 3 boleh cancel. Dah selesai. Baru nak semangat dah dapat jawapan. Okey, boleh? Boleh, sir. Okey, saya ambil soalan C pula. Soalan C pula. Okey, soalan C. Soalan C kita ada 1 per set 7 minus set 5. Okey, ni sama juga eh. Kita tengok ada set tu di bawah, maka kita mesti darabkan dengan conjugate, multiply by conjugate. Conjugate tu refer pada denominator. So set 7 plus set 5 divided by set 7 plus set 5. Ni okay, benda-benda ni kita ambil daripada denominator. Kemudian kita expand. Untuk yang di atas, kalau kita expand dia kekal. Ni tak ada benda lah. Okey, tetapi untuk di bawah ni, ni adalah conjugate. Conjugate. Jadi tak payah expand detail lah. Kita hanya ambil first term squared. Dan mesti tolak second term squared. Sebab dia conjugate. Tak payah kita nak expand. Kita anggap macam ada dua kurungan, kita expand detail tu tak payah. Ok,
Okay, so kita akan ambil yang di atas, dia tak boleh buat apa dah. Okay, untuk yang di bawah 7 tolak 5 macam 2 kan? So dapatlah set 7 power 2 plus set 5 power 2. Kalau nak pisahkan, kalau tak nak, boleh berhenti di sini. Sebab menarik juga soalan ni. Soalan nombor 9, kamu boleh rujuk balik. Kita nak cari nilai X. Soalan dia macam ni. I equals to negative 3X plus 6I. Okay. Kalau kita jumpa soalan complex number, bila kita nak cari find the value of X and Y. Okay. Jadi kita jangan buat cara biasa. Maksudnya semua yang ada sebelah kanan ni bawa ke sebelah kiri. Tak payah, kita tak perlu buat cara tu. Kita hanya compare je. So kita buat je by comparing. Katakan saya ambil real part. Real part. Real part. Sebelah kiri yang tak ada I, negative 2X. Ni habis. Comparekan dengan sebelah kanan. Itu tu je. Ya, kalau complex number, kalau kita nak cari nilai X dan Y, kita compare je, tak payah. Bukan syarat sebelah kanan tu mesti bawa ke sebelah kiri. Okey, yang jadi masalahnya macam ni lah. Ini masalahnya. Ramai pelajar ada suka buat macam ni. Okey, saya salin balik. Ramai pelajar ada suka buat. Cancel je. Sas ni. Sas ni. Lepas tu, dah huara, apa pula maksud dia ni? Mana boleh negatif 2 sama dengan negatif 3? Okay? So, ingat, kaedah ini salah. Kaedah ini salah. Kita tak boleh cancel. Ingat, kalau jumpa yang macam ni, bila ada variable, dia tak boleh cancel variable ni. Yang kita boleh cancel, contoh, saya bagi contoh. Ini cuma untuk peringatan je. Yang boleh cancel kalau katakan saya ada 2X sama dengan 8. Contoh, 2X sama dengan 8. Maka saya boleh cancel. Saya boleh cancel 2 dengan 8. 4. So dapatlah jawapan dia X sama dengan 4. Saya boleh cancel ni sebab dia nombor. Kalau nombor yang boleh cancel. Cancel 2. Cancel 8. Dapatlah jawapan yang 4. Betul? Tetapi kalau variable, tak boleh. Dia ada peraturan ya. Dengan selamba yang nampak sama, cancel tak boleh. Maka bagaimana cara kita nak buat? So, saya patah balik pada soalan tadi. Kita tadi berhenti pada 92X. Ni saya sambung balik ya. Saya sambung balik. 92X sama dengan negative 3X. Apa yang kita buat, dia mesti bawa ke sini. Kita ingat kalau variable jangan cancel walaupun dia sama. Bawa ke kiri, so saya akan dapat 3x minus 2x equals to 0. Kemudian bila kita selesaikan, maka dapatlah kita jawapan x sama dengan 0. So ingat, jangan selamba je cancel. Kita boleh cancel kiri kanan kalau nombor. Kalau variable tak boleh. Okay. So yang lain tu samalah. Sama dengan kalau kamu belajar kuadratik. Ni saya ambil kalau kamu belajar kuadratik. Ini untuk peringatan je. X squared minus 2X equals to 0. Ada pelajar dia suka buat macam ni. X squared equals to 2X. Cancel. Saya cancel X dengan X, maka baru kita akan dapat jawapan dia adalah X sama dengan 2. Siapa yang jawab ni? Salah. Nampak macam betul? Tapi salah. Sebab sama konsep tadi. Kalau kita ada variable X, sebelah kiri ada X, sebelah kanan ada X, you jangan cancel. Kalau cancel, salah. Kita boleh ikut logik. Kalau kuasa 2, sepatutnya X ni mesti ada 2 jawapan. Kalau kamu guna kaedah ni, baru satu jawapan. Memang sah salah lah. Okay? So ingat, kita tak boleh guna kaedah ni. Yang betulnya adalah kita factorize. Yang betulnya, kaedah yang betulnya,
kita kena factorize. Jangan pergi cancel. Bila kita factorize, maka ini yang pertama ni dapat equal to 0, 1. Satu lagi jawapan dia adalah 2. Ini baru betul. Okay, so hati-hati eh. Kita tak boleh cancel variable X kiri, X kanan. Tak boleh. Kalau nombor boleh. Okay, setakat ni ada nak tanya tak? Ada yang keliru lagi? Okay tak? Eh, senyap je ni. Macam okay, sir. So, okay. Okay. Okay, sir. So, hati-hati eh. Ingat, ini kadang-kadang kita rasa macam betul kan? Memanglah jawapan dia sebagainya betul. Ni betul. Tapi dia salah tu sebab kamu buat cara ni satu je jawapan. Satu jawapan tu yang salah. Patutnya bila kuadratik dia mesti dua jawapan. Dua jawapan. Ha, so hati-hati. Mulai sekarang hati-hati. Konsep dia betul. Okey? Ada lagi nak tanya? Cikgu. Ya. Yeah. Jika jawapan nak positive value, zero kira positive value tak? Zero dia neutral. Dia boleh masuk dalam negative number. Dia boleh masuk dalam positive number. So yeah. Jawapan nak ada zero tak? Dia boleh masuk zero. Boleh. Okay, terima kasih. Sebab zero ni dia neutral. Itu yang bila dalam kita tengok dalam nota kuliah, kalau kita bincang positive integer, dah wara. Sama ada you nak ambil zero ke tak payah. Kan? Sepatutnya zero tu dia boleh letak. Tapi kamu pilih lah. Kamu pilih zero tu kamu nak masuk di mana. Kalau katakan saya nak masukkan untuk positive integer, you ambil lah 0, 1, 2, 3. Kemudian bila negative integer, you start daripada negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. Zero tak termasuk. Jadi zero tu kita letakkan di mana? Suka hati kita lah. Sebab dia neutral. Okay. Jadi kalau katakan kita kira-kira soalan nak find the value, dia punya syarat dia X is positive value. Maka kita boleh ambil 0 and 2. Boleh. 0 and 2.